Teman-teman FPBUI 2020. Selamat karena telah menjadi bagian dari ikatan keluarga mahasiswa FPBUI. Perkenalkan, aku Rendra Nanda, mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2019. Dan aku Chana Cera Putri, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019, akan menemani kalian jalan-jalan dan keliling di kampus Wijaya Niti Sastro FPBUI. Kita akan mencuri setiap sudut di FPBUI dan memberikan info-info penting mengenai fasilitas yang ada di sini. Yuk langsung mulai aja. Jadi gedung pertama yang akan kita kunjungi adalah Dekana, teman-teman. Dekana sendiri adalah sebuah gedung administrasi fakultas yang terletak tepat di samping selasar FPBUI. Pada gedung ini sendiri terdapat 3 lantai yang dimana setiap lantainya memiliki fungsinya masing-masing. Emangnya fungsi gedung Dekana itu apa sih, Kak? Secara umum, Dekana memiliki berbagai fungsi seperti penunjang kegiatan akademik mahasiswa, tempat penyimpanan fasilitas dan infrastruktur, tempat pengurus administrasi dan lainnya. Pada lantai pertamanya terdapat beberapa fasilitas seperti beer pen, fast tour, PKM dan career development center. Lantai keduanya terdapat fasilitas seperti ruang dekan, ruang auditorium, ruang kasir, musola, dan lainnya. Sedangkan pada lantai ketiganya terdapat beberapa fasilitas seperti ruang badan konseling mahasiswa, kantor hubungan masyarakat, dan ruang rapat Profesor Mr. Sunaryo Kolopaking. Auditorium FPBUI atau yang dikenal dengan Auditorium Surya Atmaja merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan terbesar yang ada di FPBUI. Auditorium Surya Atmaja ini sendiri kerap kali digunakan untuk berbagai kegiatan baik internal maupun eksternal. Kegiatan yang sering kali diselenggarakan di Auditorium FPBUI ini antara lain itu perkuliahan, kegiatan internal fakultas seperti pengukuhan guru besar, pemilihan dekan, dan sebagainya, serta kegiatan mahasiswa seperti seminar, training, dan lain-lain. Auditorium FPBUI juga dilengkapi dengan fasilitas standar internasional seperti LCD proyektor, sound system, air conditioner, dan lain-lain. Sekarang aku udah ada di depan gedung A. Gedung ini dinamakan sesuai dengan salah satu tokoh perekonomian nasional, yaitu Nathanael Iskandar. Gedung dengan 3 lantai ini dibangun pertama kali di kompleks FPBUI Depok. Terdapat 43 ruang kelas yang biasa digunakan untuk perkuliahan bagi mahasiswa reguler, paralel, dan ekstensi. Fasilitas pertama adalah lembaga penerbit atau biasa disebut LP. LP ini merupakan salah satu tempat untuk melakukan berbagai jenis percetakan dan juga beli alat tulis, teman-teman. LP ini juga menyediakan berbagai macam buku acuan untuk beberapa mata kuliah loh. Di samping LP, terdapat International Office atau EO yang berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa yang ingin mencari informasi tentang exchange luar negeri atau berbagai kegiatan kerjasama internasional antara FPBUI dengan kampus-kampus di luar negeri. Kegiatan itu ada yang diadakan di FPBUI sendiri dan juga di kampus yang bekerjasama dengan FPBUI. Pada lantai 2 gedung ini juga terdapat beberapa fasilitas lain seperti lembaga demografi, lounge, dan masih banyak lagi. Fasilitas pertama yang ada yaitu pusat layanan komputer jaringan atau biasa disebut LKJ. LKJ ini sendiri adalah salah satu tempat nge-printer favorit mahasiswa FPBUI ini, teman-teman, karena gratis. Jadi di LKJ ini memberikan fasilitas nge-print gratis sebanyak 144 lembar pada setiap semester. Dan itu lumayan banget loh. Di samping LKJ terdapat ruang komputer. Ruang komputer ini sendiri hanya digunakan untuk matkul-matkul tertentu aja nih. Biasanya di semester 2, salah satunya itu yaitu Kombis. Nah, di belakang aku ini adalah lounge, teman-teman. Di lounge ini merupakan tempat ternyaman, terasik, dan terkeren loh. Di sini kalian bisa nugas atau berdiskusi bareng mahasiswa lain atau sendiri juga boleh. Nah, sekarang kita sedang menuju ke departemen akuntansi nih, teman-teman.
Departemen Akuntansi atau biasa disebut Depak adalah tempat administrasi bagi seluruh mahasiswa akuntansi di FEB UI. Jadi buat teman-teman jurusan akuntansi yang butuh sesuatu terkait dengan jurusannya, bisa langsung mengurus di sini. Sekarang kita ada di Departemen Ilmu Ekonomi atau biasa disingkat DPE. DPE ini merupakan tempat khusus mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi mengurus segala keperluannya. Sebenarnya fungsi gedung departemen itu apa sih, Kak? Nah, semua fungsi departemen di FEB UI ini memiliki fungsi yang sama, yaitu melayani dan membantu mahasiswa setiap jurusan mengurus urusan administrasi. Adalah tempat untuk beribadah bagi para umat muslim. Oh iya, mukbang untuk laki-laki dan perempuan itu lokasinya bersebelahan loh. Pusat Sumber Belajar atau biasa disingkat PSB merupakan spot favorit mahasiswa FEB teman-teman. Di sini kalian bisa nugas bareng, berdiskusi, mencari referensi buku, dan lainnya. Gedung Sumitrojaya di Kusumo saat ini adalah sebuah gedung yang berfungsi sebagai perpustakaan FEB. Yuk sekarang kita langsung masuk aja. Nah, di perpustakaan sendiri terdapat 5 lantai teman-teman, di mana setiap lantainya memiliki fungsinya masing-masing, yaitu lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Sekarang kita ada di Departemen Manajemen. Departemen Manajemen ini sama halnya dengan Depak dan DPE. DPE ini juga menyediakan fasilitas dan juga melayani mahasiswa jurusan manajemen dalam mengurus keperluan administrasinya. SC atau Student Center terdiri dari 2 lantai di mana terdapat berbagai ruang sekretariat, lembaga kemahasiswaan, organisasi himpunan, dan lembaga keagamaan. Di lantai 2 juga terdapat aula SC yang berfungsi untuk berbagai kegiatan seperti seminar, kuliah umum, training, serta kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Aula ini sendiri dilengkapi juga dengan fasilitas proyektor, air conditioner, dan bangku, serta sofa. Sekarang kita akan menuju ke gedung B. Kita akan melewati komak kecil yang memiliki bentuk seperti makarah, namun lebih kecil. Di samping komak juga terdapat tempat restoran, toko buku, tempat ngopi, dan berbagai kantor bank. Jadi, selain di PSB, tempat ngopi dan restoran menjadi pilihan mahasiswa untuk berdiskusi dan mengobrol. Sekarang, kita udah ada di gedung B. Gedung dengan 2 lantai ini dinamakan sesuai dengan seorang pejabat tinggi FEB UI yang pernah menjadi dekan FEB UI, yaitu Sunaryo Kolopaking. Nah, kalau tempat aku sekarang berdiri ini disebut Nguam, teman-teman. Kenapa disebut Nguam? Karena tempat ini tuh berada persis depan Bang Muhammad. Di sini tuh tempatnya lumayan luas, jadi sering dipakai buat rapat, belajar bareng, dan kumpul-kumpul. Kalau nanti kalian naik lift ini, kalian bisa langsung masuk ke ruang pasca sarjana. Di sana itu merupakan tempat belajar bagi para mahasiswa S2 dan S3. Selain gedung pasca sarjana, di lantai kedua gedung B ini juga terdapat ruangan untuk mahasiswa KKI. Jadi di sini ada ruang pas KKI, tempat diskusi, musola, dan auditorium untuk mahasiswa KKI. Nah, di lantai 1 ini biasanya digunakan mahasiswa IAI dan BI untuk tempat perkuliahan. Di sini juga terdapat fasilitas penunjang seperti kopet, musola, dan toilet.
Di sini juga terdapat bangku kuning, yaitu yang biasa disebut bangkun. Bangkun ini biasa menjadi tempat pergantian sesi mahasiswa sebelum atau sesudah kelas gitu, teman-teman. Nah, kalau ini ada PBS atau Pusat Ekonomi Bisnis Syariah. PBS digunakan sebagai tempat untuk dosen ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Selain itu, PBS digunakan untuk tempat melakukan riset dasar maupun riset terapan dalam bidang ekonomi syariah seperti pembangunan Islam, fiskal dan keuangan publik fiskal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita udah di depan kafe atau kantin FB nih, teman-teman. Kafe sendiri sebagaimana kantin pada umumnya berfungsi sebagai tempat para mahasiswa FBUI untuk membeli makanan dan minuman. Yuk, langsung masuk aja. Selain untuk membeli makanan dan minuman, kafe ini juga biasa dijadikan tempat mengobrol bakar rapat, teman-teman. Oh iya, kafe ini juga hampir setiap saat penuh loh, apalagi kalau saat pergantian sesi. Nah, untuk harga makanannya sendiri antara 10.000 sampai 20.000 tergantung kalian pesan apa. Lumayan beragam sih makanan di sini, seperti aneka mie dan bakso, aneka paket nasi, aneka minuman, sate, steak, dan masih banyak lagi. Tempat makan di kafe sendiri terbagi menjadi 3 lantai, teman-teman, yaitu lantai bawah, tengah, dan atas. Nah, kalau ini disebut perhall atau peramna hall. Di sini tuh merupakan tempat latihannya UKF olahraga seperti basket, futsal, voli, dan lain-lain. Selain itu, perhall juga biasa digunain oleh para laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian OPK selanjutnya. OPK FBUI 2020!